qiyamulail akhir malam. Itu kan Nabi, Nabi kan malam akhir tu dia kata, carilah Lailatul Qadar malam yang terakhir tu. Cari. Maknanya kalau tunggu malam terakhir, 20 malam terakhir, tentu dapat, tentu dapat dah. Walaupun dia kata, carilah malam yang ganjil. Tapi, itu pun belum tahu juga. 20 malam terakhir, tentu dapat dah. Walaupun ada ulama' mengatakan bahawa, kalau seorang itu semayang maghrib sahaja pun malam itu, dapat Lailatul Qadar. Tapi maghrib itu je lah. Kemudian dia semayang isyak, dapat Lailatul Qadar lagi. Pasal Lailatul Qadar start daripada terbenam matahari sampai fajar malam tu. Ikut semayang tarawih lagi, dapat lagi 1000 bulan. Kan? Baca Quran lagi, dapat lagi. Qiyamulail lagi, dapat lagi. Kan banyak malam tu. Tapi kalau malam itu kita main tarawih pun tidak, isyak maghrib saja, kemudian buat kuih saja, dapatlah pahala 1000 bulan membuat kuih. Begitu. Di padang mahsyar tengok pahala, ada tu kadar. Rupanya buat kuih semprit. Begitu. Itulah. Itu sebab kita tunggu itu kadar. Tuan-tuan pesannya, itu kadar ni, bukanlah maknanya dia itu satu saat turun, tak. Sepanjang malam lah. Nah, itu faham kan, tunggu itu kadar, tak turun-turun ni. Kita bertidur setengah jam, celik, oh terlepas dah, kan gitu. Itu kadar sepanjang-panjang malam tu lah. Minyak maghrib sampai fajar. Masih. Kita tidurlah sekejap. Mengantuk tidur sekejap. Bangun balik. Ataupun kita tidur, pukul 3 kita bangun. Alhamdulillah. Jangan tak tidur langsung. Barak. Itu kaedah Lailatul Qadar. Pahaman orang, ditunggu seminit, dua minit, tiga minit, satu, pukul dua, tak tidur dia. Tak. Kita kan 10 malam tu, 7 malam tu, 10 malam. Jadi maknanya kita boleh tangguh sekejap, kita beramal lagi, tidur, beramal lagi begitu. Itu cara Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu berlaku siang ke malam? Malam. Malam tu bila? Maghrib sampai? Itulah waktu Lailatul Qadar. Jangan ditunggu pukul 12, pukul 1, 2, dah. Mungkin tanda-tandanya. Sebab itu Allah sebut, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ke Lailil Qadar. Lailatul Qadar. Ini dah selesai dah ni? Ini adalah maghrib, ini adalah subuh. Semua ni namanya apa ni? Tak, maghrib. Ini namanya malam. Dalam bahasa Arab, malam tu ada dua. Satu, Lailatun. Satu lagi, Lailun. Lailun. Lailatun, Lailatun ni maksudnya for the whole night, keseluruhan malam. Ini yang dikatakan maghrib sampai subuh. Ini namanya Lailatun. Ada satu lagi istilah dalam bahasa Arab, disebut Lailun. Lailun maksudnya a part of night. A part of night. Could be half of night ataupun 1/3, 1/4, whatever. Nah, macam mana nak tahu? Begini. Ini satu, ini malam kan? Lailatul Qadar berlaku waktu bila? Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu ada dua. Satu namanya Lailatun. Satu lagi Lailun. Lailatul Qadar dia guna Lailun ke Lailatun? Bermakna sepenuh? Sepenuh malam. Apa maksud sepenuh malam? Daripada maghrib sampai ke subuh. Kalaulah berlaku Lailatul Qadar, bukan semestinya kena tunggu pukul 12 malam, pukul 1, 2, tak. Daripada maghrib inilah berlaku Lailatul Qadar, pahala kita 1000 bulan. Contoh. Malam tu, Kak Ajah, Mak Ajah masak nasi dengan suami, dengan lauk semua sekalian Ina. Kemudian ketika dah masuk maghrib, kita pun tuangkan cincau tu, cincau, ais. Nah,
Kemudian tumpah sedikit, kita pun sebut Allah. Sebut kita Allah unintentionally, spontaneously. Pahala sebut Allah tadi tu seribu bulan. Whether you realize that night is the blessed night of Ramadan or not. Pada sama ada kita tahu ataupun tidak. Nah, kemudian kita waktu makan, kita pun bersin. Sneezing. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu pahalanya seribu. Jadi malam tu setiap malam bersin semua. Dah seribu bulan. Malam tu pula kita buka limau dengan Abang Haji. Dengan anak-anak semua. Nah, Abang Haji dan anak-anak. Pahala kupas kulit limau itu pahalanya seribu tahun. Jadi setiap malam buka limau. Kata limau, it's time to whatever. Any good deeds. Any good deeds.